Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Taib nuwasil fi syarhi kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah li Syekh Sayyid Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Alawi Al-Habsyi rahimahullahu taala mutawaffa sana 44 wa 100 ba'da 1000 min al-Hijratin Nabawiyah. Qala rahimahullahu taala ma zilna fi furudil wudu. Qala al-khamis ghaslur rijlaini ma'al ka'bain. Ini rukun yang kelima, mencuci kedua kaki sampai ke kedua mata kaki. As-sadis, rukun yang keenam, at-tartibu ala hadhil kaifiyah. Tartib sesuai dengan tata cara yang disebutkan di sini. Berurutan. 6. Kapan seorang yukhalifut tartib, ya, menyelisih tartib amdan aw sahwan, sengaja maupun tidak sengaja, maka tidak syah wudunya. Menyelisih tartib sengaja maupun tidak sengaja, maka membatalkan al wudu. Contoh yukhalifut tartib, ya, contoh seorang yang yukhalifut tartib adalah seorang yang sudah mencuci kaki kanan, misalnya dia mencuci kaki kanan, atau mungkin sudah selesai berwudu, kemudian dia lupa ada rukun wudu yang belum dicuci. Ya, misalnya dia sudah cuci kaki kanan, kemudian dia lupa, misalnya tangan kanannya belum dicuci. Maka dia balik ke cuci kanan, tangan kanan, kemudian langsung melanjutkan ke kaki kiri. Ini tidak tertib, karena dari kaki kanan langsung ke kaki, dari tangan kanan langsung ke kaki kiri. Ya. Kalau dia melupakan sesuatu, ya sama seperti sholat. Sholat kan rukunnya itu tartib. Nah, kalau dia kembali ke rukun sebelumnya, dia harus lakukan apa? Semua setelahnya tartib. Tidak boleh lompat gitu dari sini ke belakang ke langsung ke tempat yang tadi. Ya. Itu contoh yukhalifu at-tartib. Baik. Dan tartib ini sudah kita sebutkan ya, dalilnya adalah ayat dalam surah al-wudu ayatul wudu di mana Allah taala menyebutkan al-masah baina al-guslain, ya, menyisipkan apa kata al-masah atau menyebutkan mengusap kepala di antara dua mencuci tangan sama mencuci kaki. Kemudian para fuqaha mengatakan tartib itu gugur pada dua keadaan. Keadaan yang pertama, kalau seorang menceburkan dirinya ke dalam air dengan niat wudu. Ya, menceburkan dirinya ke dalam air dengan niat wudu. Walaupun dia cuma tinggal sesaat, yang penting seluruh tubuhnya tenggelam. Ya. Seluruh tubuhnya tenggelam, walaupun tinggalnya sesaat, enggak sampai misalnya 1 detik pun enggak sampai. Masuk tenggelam semua, keluar langsung naik setelah itu, misalkan. Maka ini apa? Ya, maka ini syah ini. Padahal dia tidak tertib. Mungkin dia terjun tangannya duluan atau kepalanya duluan atau kakinya dulu duluan. Nah, atau kakinya duluan. Afwan.
Taib. Kemudian, jadi ini keadaan yang pertama, yaitu seorang terjun menenggelamkan tubuhnya, seluruh tubuhnya ke dalam air dengan niat apa? Al-wudu. Ya ini walaupun mandinya mandi litabarut, mandi biasa. Walaupun mandinya mandi biasa, tapi kalau dia menceburkan seluruh tubuhnya ke air dengan niat wudu, maka syah. Kemudian yang kedua adalah ketika seorang mandi junub. Mandi junub, enam, di mana dia mempunyai hadis akbar dan hadis asgar. Dia mempunyai hadis akbar dan hadis asgar. Enam, kemudian dia berwudu di tengah-tengah mandi junub. Ya, sudah kita sebutkan bahwa di antara sunnah mandi junub adalah apa? Wudu. Nah, kalau dia melakukan wudu di tengah-tengah mandi junub tidak tertib, syah, tidak ada masalah. Ya, sunnah mandi junub kan diawali oleh apa? Wudu. Nah, ketika dia wudu ini kaki duluan, baru muka, baru ngacak gitu, tidak ada masalah. Jelas? Tidak ada masalah. Nah, kenapa? Karena yang menjadi inti adalah menyiram seluruh tubuh. Wudu adalah sunnah. Wudu adalah sunnah. Nah, ini dua tempat tertib digugurkan sebagaimana dikatakan oleh para al-fuqaha rahimahullah. Summa qala rahimahullahu taala. Wa in kana alayhi janabatun min mujama'atin aw khuruj maniyyin bi nawmin aw ghairihi lazimahu ghuslu jami'i badanihi ma'niyati raf'il janabah. Kata beliau rahimahullah, kalau seorang alaihi janabah, padanya ada junub. Seorang dikatakan junub dengan dua sebab. Sebab yang pertama, min mujamaah, dari berhubungan suami istri. Jadi min di sini sababiyah. Ini bisa babi mujamaah. Disebabkan berhubungan suami istri au khuruji maniin binaumin au ghairih, atau keluarnya mani dalam keadaan tidur atau dalam keadaan terjaga. Tidur atau selainnya, yakni terjaga. Maka kapan seorang mengalami junub karena berhubungan suami istri atau keluar mani, lazimahu ghuslu jami'i badanihi ma'aniyati raf'il janabah. Dia wajib untuk mencuci semua tubuhnya, menyiram seluruh tubuhnya dengan air disertai atau bersamaan dengan niat mengangkat janabah. Dengan niat mengangkat janabah. Taib. Di sini beliau simpel sekali, penulis rahimahullahu taala menyebutkan mengenai mandi junub. Di sini penulis rahimahullahu taala menyebutkan dua sebab dari sebab mandi junub. Dua sebab dari sebab-sebab mandi junub. Wa fil haqiqah, mandi junub itu memiliki 6 sebab, atau mandi wajib memiliki 6 sebab. Tiga sebab terjadi pada laki-laki dan perempuan, dan tiga sebab hanya terjadi pada perempuan saja. Tiga sebab pada laki-laki dan perempuan, yang pertama adalah berhubungan suami istri, yang kedua khurujul mani, keluar mani, dan yang ketiga al-maut, kematian, mati laki-laki perempuan wajib dimandikan. Sementara tiga sebab pada perempuan adalah haid, nifas, dan wiladah, melahirkan. Kata Abu Syuja rahimahullahu taala, walladzi yujibul ghusla sittatu asya, salasatun tashtariku fiha ar-rijal wan nisa, wa hiya iltiqaul khitanaini wa inzalul mani wal maut, wa salasatun takhtassu biha an-nisa wa hiya al-haid wan nifasu wal wiladah. Nah, jadi ini tiga sebab mandi, enam sebab mandi. Enam asbab wujub al-ghusl, sebab wajibnya mandi. Ini mushtarak ar-rajul wal mar'ah. Ini al-mar'ah faqat, terjadi pada laki-laki dan perempuan. Adapun yang terjadi pada laki-laki dan perempuan apa? Yang pertama al-jima yang disebutkan di sini oleh beliau, berhubungan suami istri. Kemudian yang kedua adalah khurujul mani, dan yang ketiga al-maut, meninggal. Sementara pada perempuan juga tiga, ada al-haid,
ada nifas dan al wiladah. Baik. Ini 6 sebab mandi wajib. Di sini beliau hanya menyebutkan 2. Kata beliau, kalau seorang memiliki junub. Jadi junub itu diitlakan untuk 2 hal ini saja. Ini 2 nih. Ini dikatakan orang yang terkena, ini namanya janabah. Dikatakan orang yang mengalami janabah dinamakan junub. Kalau haid dan nifas enggak diitlakan kata junub pada haid dan nifas. Demikian pula wiladah. Kata beliau, kalau seorang memiliki janabah min, yakni bisabab, disebabkan karena mujama, berhubungan suami istri, baik ketika berhubungan suami istri ini ada mani yang keluar atau tidak, maka wajib mandi. Dimana dhabit dari apa mujama, dhabit dari jima adalah dukhulul hasyafa ila al-farj, ma yajibu ghasluhu min al-farj, atau ma la yajibu ghasluhu min al-farj. Yang dimaksud dengan berhubungan suami istri adalah dukhulul hasyafa, masuknya hasyafa. Hasyafa itu ra'sul dzakar, ya, yang apa namanya, yang kulitnya dilepaskan, dipotong ketika sunat, ya, ke dalam al-farj yang tidak wajib dicuci ketika istinja. Perempuan kalau buang air cebok kan bagian luar wajib dicuci. Nah, di bagian dalam tidak wajib dicuci. Nah, sampai sini. Kalau hasyafa sudah sampai ke dalam bagian yang tidak wajib dicuci, itu namanya al-jima. Tapi kalau dia cuma sampai di bagian yang wajib dicuci dalam istinja, maka belum terjadi al-jima namanya. Jelas itu patokannya. Dukhulul hasyafa ila ma la yajibu ghusluhu fil istinja. Baik, jadi berhubungan suami istri baik keluar mani atau tidak, wajib mandi. Au khurujil mani, atau keluarnya mani. Keluarnya mani baik lewat berhubungan suami istri ataupun tidak, baik tidur maupun terjaga, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, pokoknya keluar mani wajib mandi. Yang dimaksud dengan khurujul mani, keluar mani di sini adalah keluarnya dari tubuh. Yang dimaksud dengan keluar mani di sini apa? Keluar dari tubuh. Kalau seorang merasakan ada mani yang mau keluar, kemudian dia menahan sehingga tidak jadi keluar, maka tidak wajib mandi. Maka walaupun sudah keluar dari tempatnya, dari kantongnya di dalam sudah keluar, tapi tidak keluar dari tubuhnya. Jelas? Maka ini tidak wajib mandi. Sampai keluar dari tubuhnya. Karena Nabi SAW bersabda ketika ditanya tentang oleh Ummu Salamah tentang kewajiban mandi bagi perempuan kalau mimpi basah, kata beliau, na'am idha hiya ra'atil ma. Iya, wajib mandi. Kapan? Kalau dia lihat air. Kalimat lihat berarti sudah keluar dari tubuh. Kalau dia tidak lihat berarti tidak wajib mandi, walaupun keluar di dalam. Di dalam tubuh maksudnya. Jelas? 6. Tidak apa-apa. Ini apa kita tambahkan dikit-dikit masalahnya. Yang dimaksud oleh para ulama khurujul mani, keluarnya mani, yani maniyuhu nafsuhu, mani dia sendiri. Mani dia sendiri. Kalau seandainya seorang keluar mani, tapi yang keluar maninya orang lain dari tubuhnya, maka ini tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Tasawur aja antum ya, Satyasin sama Salman aja yang paham. Iya, masalah seorang perempuan anak kecil yang belum punya syahwat, atau misalnya orang yang di perempuan yang diperkosa misalnya, iya, dalam keadaan atau istrinya sedang tidur, kemudian berhubungan suami istri.
Di mana perempuan dalam tiga keadaan ini biasanya tidak keluar sperma. Tidak keluar. Sampai sini? Biasanya tidak keluar. Kemudian, tapi tetap wajib mandi karena ada apa? Mujamaah. Nah, ketika perempuan ini mandi kemudian tiba-tiba keluar sperma dari dalam dirinya, dari kemaluannya, maka itu dugaan besar bukan sperma dia sendiri. Ya, sampai sini? Dugaan besar bukan sperma dia. Tapi suaminya. Maka dalam keadaan seperti ini dia tidak wajib mengulangi mandi junubnya. Dia tidak wajib mengulangi mandi junubnya karena sperma yang keluar bukan sperma dia. Jelas? Makanya di kitab-kitab atau di kitab-kitab yang lebih ini diterangkan yakni khuruju manihi nafsihi. Ya, ini yang keluar adalah mani dia sendiri bukan orang lain. Qala rahimahullah. Kemudian ini sebab-sebab yang lain ya, beliau hanya menyinggung jima sama khurujul mani. Yang lain beliau tidak singgung. Ya, mungkin akan singgung nanti di pembahasan junub. Apa di awal haid mahal beliau enggak singgung sama sekali ya. Iya, karena belum lihat sama labas. Iya, beliau tidak singgung hukum haid di sini. Jadi lebih simpel lagi masalahnya, kitabnya dibandingkan apa kemarin? Iya, dibandingkan syarat apa? Safinatus Shalah. Safinatus Shalah singgung haid kan? Nah, di sini tapi di sini disinggung salat Jumat, salat jamaah, salat sunnah. Enggak disebutkan di sana. Jadi ada apa saling melengkapi. Nah. Labas. Summa qala rahimahullah wa yanqudul wudu'u. Sekarang masuk ke pembahasan wudu. Pembatal wudu. Pembatal wudu disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah ada 4. Ya, ada 4. Baik, fon sebentar. Naam. Qala rahimahullahu taala wa yanqudul wudu. Yang membatalkan wudu ada 4. Yang pertama al khariju min ahadis sabilain. Al qubulu aw ad-duburu ala makan. Ya. Pembatal wudu yang kedua, yang pertama adalah semua yang keluar dari dua, salah satu dari dua jalan. Semua yang keluar dari salah satu dari dua jalan. Apa itu al qubul wa ad-dubur aw ad-dubur? Qubul ataupun dubur. Ala makan, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun keadaan, yakni apapun yang keluar dan bagaimanapun keadaannya. Nah, di sini ada beberapa catatan. Catatan yang pertama, kalimat penulis rahimahullah al kharij yang keluar. Ya, ini ibarat kurang tepat atau kurang detail ya, kurang detail, bukan kurang tepat ya, kurang detail saja. Ya, karena yang membatalkan wudhu bukan al kharij, melainkan apa? Al-khuruj, keluarnya. Bukan yang keluar, tapi keluarnya. Ya, sampai sini? Maka lebih tepat kalau dikatakan khuruju ainin atau khuruju syai'in min ahadis sabilain. Keluarnya sesuatu. Karena yang membatalkan wudu adalah keluarnya, bukan yang keluar. Ya. Yang membatalkan wudu adalah keluarnya kencing. Adapun kencing itu sendiri, kalau diinjak, misalnya tidak membatalkan wudu. Ada orang sudah berwudu injak kencing tidak ada masalah, tinggal dicuci kakinya. Karena al-kharij itu bukan hadas melainkan najasa, dan najasa la yubathilul wudu. Najis tidak membatalkan wudu. Dan hadas itu sifatnya maknawi, bukan bersifat hissi. Ya, makanya para ulama mendefinisikan hadas wasfun qaimun bil badani yamna'u sihhatas shalah. Wasfun qa'imun bil badani yamna'u sihhatas shalah. Hadas adalah suatu sifat. Jadi sifatnya maknawi, tidak ada wujudnya. Hadas adalah suatu wasfun sifat qa'imun bil badan yang ada pada tubuh seorang yamna'u sihhatas shalah. Yang mencegah syahnya salat.
yang mencegah syahnya salat. Itulah hadas. Sementara an-najas adalah apa? Syai'un mustaqdar syar'an. Sesuatu yang dianggap kotor secara syariat, bukan secara urf. Sesuatu yang dianggap kotor secara syariat, ya. Syai'un apa? Mustaqdarun 'inda syar'i yamna'u sihhata shalah bila tarakhus. Ya. Sementara najis adalah sesuatu, zat, benda dia. Benda yang kotor menurut syariat dan mencegah syahnya salat tanpa ada murakhis, tanpa ada hal yang mengizinkan, yakni bukan dalam keadaan darurat. Nah, maka al-hadas yang benarnya adalah khuruj, keluarnya sesuatu. Dia sifatnya, dia berupa makna. Nah, pembatal wudu yang pertama, keluarnya apa yang keluar? Kata beliau, ala makan, apapun yang keluar. Apapun yang keluar dari salah satu dari dua jalan, kubul ataupun dubur, maka apa? Nah, maka membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Enam. Apakah yang keluar padat, cair, zat padat, cair atau gas? Apakah yang keluar itu suci atau najis? Suci seperti kentut, ya, suci atau najis? Apakah yang keluar itu hal yang lumrah keluar dari situ, dari dua jalan, ataukah hal yang jarang keluar terjadi situ, misalnya batu, batu atau darah misalnya kan jarang keluar dari situ, atau dud, cacing, kan hal yang jarang terjadi. Alamakan, apapun itu yang keluar dari satu dari dua jalan, maka membatalkan apa? Wudu. Illal mani, kecuali apa? Mani. Mani tidak membatalkan wudu, tapi mewajibkan mandi. Jadi kalau ada orang keluar mani, bukan berwudu, mandi. Ya, karena mani tidak mewajibkan wudu. Mani harus mandi junub, sudah berlalu. Kalau orang keluar kencing, mazi, ya, dia wudu saja. Tapi kalau keluar mani, dia tidak wudu, tapi dia apa? Mandi. Taib, ini pembatal wudu yang pertama. Keluarnya sesuatu atau apapun yang keluar dari dua jalan. Yang kedua, wayangkulul wudu'a zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma mumakkinin maq'adatahu minal ard. Pembatal wudu yang kedua, zawalul aql, hilangnya akal. Binaum, apakah dengan tidur? Aw ghairihi, atau selain tidur. Semisal al-junun, karena gila, atau al-ighma, pingsan, atau as-sakran, apa? As-sukur, afwan, as-sukur. Yani apa? Mabuk. Nah, apapun penyebab kehilangan akal, maka itu membatalkan wudu. Kenapa? Karena zawalul akal adalah madhinnatul hadas. Zawalul akal adalah apa? Madhinnatul hadas. Yakni ketika seorang hilang akalnya, maka itu adalah keadaan yang rawan keluar najis tanpa dia sadari. Mafhum? Rawan keluar najis tanpa dia sadari. Itu namanya madhinnah. Yakni walaupun tidak keluar, tapi itu apa? Madhinnah. Wal qaida al madhinnatu taqumu maqam al main mainnah. Bahwa yang namanya madhinnah diberikan hukum sama seperti mainnah, yakni sesuatu yang rawan terjadi dihukumi terjadi. Sesuatu yang rawan terjadi maka dianggap terjadi dalam hal ini. Maka kalau ada orang seperti yang saya sebutkan kemarin, ada orang tidur baring. Tidur dia bilang sama keluarganya, istrinya atau siapa, kamu tidur, kamu dekat apa, lihat saya tidur, kalau selama saya tidur ada kentut, ada apa yang keluar, bertahu. Kemudian dia tidur baring. Ketika dia bangun, dia tanya, apakah ada yang keluar atau tidak? Kata ya istrinya, tidak ada yang keluar selama kamu tidur. Kita katakan, walaupun dia yakin, ya. Oke lah, bukan perempuan, laki-laki, ya. Hatta laki-laki dua orang, tiga orang mengatakan kamu tidak kentut pas tidur, kita katakan tetap batal.
Ya, sampai sini tetap batal. Kenapa? Karena di sini an-naum taqumu maqama al-hadas. Al-madinna taqumu maqama al-mainna. Ya. Ketika tidur itu hilangnya akal adalah keadaan di mana rawan sekali keluar hadas dan dia tidak sadar, maka dihukumi berhadas. Jelas? Demikian pula gila. Demikian pula pingsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah di akhir-akhir umur beliau ketika sakit pingsan. Bangun-bangun minta air berwudu. Ketika mau salat beliau coba berdiri, pingsan lagi. Bangun minta air lagi untuk berwudu. Ini menunjukkan bahwa pingsan membatalkan wudu. Ya. Maka tidur ada dalilnya. Ya. Nah, pingsan juga ada dalilnya. Dikiaskan padanya semua bentuk kehilangan akal. Itu membatalkan wudu. Kecuali kata beliau satu keadaan, yaitu tidur nauma mumakkinin maq'ada tahu. Maq'ad yakni pantat, panggul. Ya. Maq'ada itu apa? Panggulnya. Alat yang dipakai duduk, ya, ini panggul maksudnya. Kecuali tidurnya orang yang merapatkan pantatnya, panggulnya di tanah atau kursi kalau dia duduk di kursi. Di mana antara pantatnya, panggulnya dengan tanah atau dengan kursi tidak ada tajafi, tidak ada tidak ada selah, space di antaranya. Tidak ada space di antaranya. Ini rapat. Mau duduknya tegak seperti ini atau dinyender seperti ini misalnya, sama saja. Intinya tertutup. Ya, nyender tidur begini misalnya, ya tetap tidak batal wudunya. Jelas? Karena tidak mungkin keluar di situ. Tidak mungkin keluar. Maka di sini madhinnah tidak ada. Ini kondisi rawan tadi tidak mungkin terjadi di sini, karena itulah tidak diberikan hukum. Kecuali kalau dia tidur maju begini ke depan, ini kan di belakang terangkat sedikit. Kalau dia ke depan begini, maka ini batal wudunya. Ya. Saya kalau dia sholat Jumat, kalau dia duduk mendengar khutbah Jumat terus tidur dalam keadaan tegak begini, ya sudah tidak batal wudunya. Atau dia mungkin agaknya nyender sedikit ke belakang ke tiang, ini juga tidak batal. Tapi kalau sudah bersila baru duduk ke depan begini tertunduk, itu sudah batal wudunya. Kenapa? Karena bagian belakang pasti terangkat. Sudah ada tajafi, ada jarak di antara panggul dengan tanah, dengan lantai. Pembatal wudu yang ketiga, wa yanqudul wudu'a massu qubuli aw duburi adamiyyin minhu aw min ghairihi bi batnil kaffi wa butunil asabi'i kabiran kana aw saghira walau waladahu walau maita. La ilaha. Baik. Pembatal wudu yang ketiga, menyentuh kubul atau dubur. Kubul depan, kemaluan di depan. Dubur, kemaluan di belakang. Iya. Kubul atau dubur. Yang dimaksud dengan kubul di sini hanyalah kemaluan laki-laki. Zakar saja. Adapun kayak di sekitarnya termasuk buah zakar, itu semua tidak masuk dalam kata definisi az-zakar. Karena itu kalau disentuh misalnya buah zakar tidak membatalkan wudu. Karena ini maksud di sini kubul, ini az-zakar saja. Itu saja. Adapun daerah di sekitar zakar itu semua tidak dikatakan zakar dan tidak membatalkan wudu. Dan yang dimaksud dengan dubur di sini adalah halqatu dubur. Makanya takbirnya Abu Syuya wa massu halaqati duburihi alal jadid. Menyentuh halaqah dubur, lingkaran dubur. Jadi bukan pantat, bukan, tapi lingkaran dubur, itu yang dimaksud di sini. Jadi kalau misalnya afwan dia menyentuh pantatnya, panggulnya, tidak batal wudu. Kenapa? Karena yang membatalkan adalah kalau yang disentuh lingkaran dubur. Adamiyin. Nah, yang disentuh adalah kubul dan duburnya adami, manusia. Maka menyentuh kubul dan dubur binatang, hewan, tidak membatalkan wudu. Misalnya ada seorang petani, peternak.
habis wudu dia pergi memerah susu apa namanya sapinya misalnya, kemudian dia menyentuh apa kubur atau dubur sapinya, maka ini tidak membatalkan wudu. Ada seorang berwudu kemudian kucingnya misalnya dia pergi ya apa datang kucingnya kemudian dia sengaja menyentuh kemaluan kubur atau dubur kucingnya, maka ini apa tidak juga batal wudunya. Karena yang batal adalah kalau yang disentuh itu kubul dan dubur adami. Kubul dan dubur apa? Adami. Yakni selain dari bahimah. Adapun kalau hewan maka apa? Tidak batal wudu. Kalau yang disentuh adalah hewan, kubul dan dubur hewan maksud saya, maka tidak batal wudu. Minhu au min ghairihi. Apakah kemaluan yang disentuh kemaluan dia sendiri atau kemaluan orang lain? Misal ibu mencebok anaknya, habis wudhu dia cebok anaknya, ini batal wudhunya. Karena batalnya wudhu tidak hanya terkait dengan dia menyentuh kemaluan dianya sendiri, tapi min ghairihi, kemaluan orang lain juga membatalkan wudhunya. Jelas? Bibatunil kaffi wa butunil asabi, dengan syarat menyentuhnya dengan bagian dalam telapak tangan dan jari jemari. Nih, bagian dalam. Mulai dari telapak tangan sampai ujung jari jemari, bagian dalamnya. Maka menyentuh dengan kuku tidak membatalkan wudu. Menyentuh dengan punggung telapak tangan tidak membatalkan wudu. Punggungnya. Menyentuh dengan bagian dalam tapi bukan telapak tangan juga tidak batal wudu. Menyentuh dengan bagian dalam tapi bukan dengan telapak tangan ini juga tidak batal wudu. Jadi bagian dalam telapak tangan dan jari jemari. Kabiran aw saghiran, baik yang menyentuh atau baik yang disentuh itu orang sudah dewasa atau masih kecil atau walaupun bayi tadi. Ibunya sudah berwudu, kemudian anak bayinya berak, dicebok, sentuh, maka batal apa? Wudunya. Disentuh kemaluan anak bayinya, batal wudunya si ibu. Walau waladahu, walaupun anaknya sendiri, walau mayita, walaupun mayit. Kalau ada orang yang memandikan jenazah, sudah wudu dia, kemudian dia bertugas memandikan jenazah, cuma dia lupa pakai sarung tangan misalnya, lupa, dia sentuh kemaluannya jenazah, maka batal wudunya. Batal wudunya. Jelas? Dan tentunya di sini tidak berpengaruh pada siapa? Pada yang disentuh. Karena di sini yang batal wudunya hanyalah yang menyentuh. Adapun yang disentuh tidak batal wudunya. Jelas ya? Surahnya gambarannya misalnya ada anak kecil. Sudah memayiz. Artinya kalau sudah memayiz sudah syah wudunya, ya kan? Sudah syah wudunya. Dia sudah berwudu, ibunya juga sudah berwudu. Ya, misalnya dimandikan anaknya yang sudah memayis misalnya. Masih sudah memayis tapi masih dimandikan oleh ibunya. Setelah dimandikan, anaknya berwudu, ibunya juga berwudu. Ya. Setelah dua-duanya berwudu, ibunya tidak sengaja menyentuh kemaluan anaknya yang sudah memayis. Maka di sini yang batal wudunya siapa? Si ibu. Si anak tidak batal. Karena dalam pembatal wudu yang ketiga ini menyentuh kemaluan ini, yang batal adalah yang menyentuh, bukan yang disentuh. Yang disentuh tidak batal wudunya. Taib. Walau maitan, walaupun mati, orang sudah meninggal, yang tidak wajib diulangi mandinya, tidak wajib diwudukan ulang jenazahnya, enggak. Jelas ya? Taib. Kemudian yang terakhir, wayang kudul wudu'a, pembatal wudu yang terakhir, yang keempat, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini bila ha'il. Ini lengkap persyaratannya. Kata beliau bertemunya, pembatal wudu yang terakhir yang keempat bertemunya iltiqa' basyaratai, dua kulit, jadi kulit dengan kulit dalam bentuk muannas, musanna. Kulit dengan kulit. Rajulin wa imra'ah, harus beda kelamin, laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi syarat yang pertama yang membatalkan wudu di sini bertemunya kulit dengan kulit. Kalau kulit dengan bukan kulit, maka tidak batal.
kulit dengan bukan kulit, maka tidak batal. Atau bukan kulit dengan bukan kulit, ini juga tidak batal. Disebutkan nanti di situ contohnya yang bukan kulit. Kata beliau, illa dhufran, kecuali kuku, au sya'ran, atau rambut, au sinnan, atau gigi. Nah, ini tiga ini bukan kulit. Kuku, rambut, gigi. Ini tiga ini kalau bertemu dengan kulit tidak batal. Ya. Salah satu dari tiga ini kalau bertemu dengan kulit maka tidak batal. Kenapa? Karena itu bukan kulit dengan kulit. Atau misalnya satu dengan yang lain, rambut dengan rambut, sama-sama bukan kulit. Ini juga tidak membatalkan wudu. Ya. Kuku dengan gigi, ini tidak batal wudu karena dua-duanya bukan kulit. 6. Kemudian bertemunya dua kulit, harus kulit dengan kulit. Laki-laki dengan perempuan harus beda kelamin. Laki-laki dengan laki-laki bersentuhan kulit tidak batal wudu. Perempuan dengan perempuan bersentuhan kulit tidak batal wudu. Kabirain, dua-duanya ini laki-laki dengan perempuannya dua-duanya sudah besar. Yang dimaksud sudah besar di sini apa? Balagha hadda syahwah. Keduanya sudah sampai pada usia memiliki syahwat atau membuat orang tertarik kepadanya, bersyahwat kepadanya. Ya, mungkin bukan patokan pasti ya, tapi mungkin sekitar sebagian menyebutkan 10 tahun gitu. Ya. Sebagian menyebutkan apa? 10 tahun. Tapi enggak pasti. Patokannya kapan seorang dikatakan bersyahwat? Atau seorang dikatakan kabir dalam bab ini? Kata beliau patokannya, kalau ada anak laki-laki membuat hati perempuan normal, dewasa, sudah ada kecenderungan, walaupun sedikit, berarti sudah dewasa itu anak kecil. Sudah dianggap kabir dalam bab ini. Ini kalau disentuh, biar 8 tahun, 9 tahun, kalau di perempuan normal sudah punya kecenderungan kepadanya, maka apa? Sudah, dia dianggap kabir. Sebaliknya, kapan anak perempuan dikatakan kabir? Katanya kalau dia dilihat oleh laki-laki normal, apa? Intisyar. Ya, yakni kemaluannya apa namanya? Berdiri ya tegak gitu. Nah, itu berarti apa? Dia yushtaha. Dalam keadaan seperti ini dia sudah dianggap kabir. Si anak perempuannya sudah dianggap apa? Kabir. Jadi walaupun berapapun umurnya. Sudah sampai sini? Berapapun umurnya. 6. Artinya kalau dua-duanya masih kecil atau salah satunya masih kecil maka tidak batal wudu. Anak kecil 5 tahun atau 2 tahun, 3 tahun, sama-sama 3 tahun misalnya. Sama-sama memayis sudah berwudu misalnya ya. Dan tapi belum ada haddus syahwa di situ misalnya, maka tidak batal wudu ini dua-dua. Atau misalnya orang dewasa laki-laki dengan anak kecil yang perempuan yang belum yushtaha, seorang belum berhasrat kepadanya, atau perempuan dewasa dengan anak kecil, ini juga tidak batal wudunya. Dua-duanya tidak batal. Syarat yang ketiga, yang keempat ya, ajnabiyain, kedua laki-laki dan perempuan ini tidak ada hubungan kemahraman. Ajnabi, tidak ada hubungan kemahraman. 6. Ajnabi. Kemudian bila ha'il, syarat yang kelima ya, ajnabi jelas ya, ajnabi semua perempuan ataupun laki-laki yang boleh dinikahi ya, yang boleh dinikahi. 6. Yang haram dinikahi, afwan, ajnabi. Mahram tadi ya. Ajnabi semua yang halal dinikahi. 6. Nanti bisa katakan ajnabi adalah ghairu mahram. Wal mahram semua orang yang haram dinikahi selama-lamanya. Ya. Ajnabi lawan dari mahram. Wal mahram man tahrum man yahrumu nikahuhu. Ya, atau nikahuha
alat ta'bid. Mayyahrumu nikahuha alat ta'bid. Perempuan, sebaliknya bagi perempuan ke laki-laki berarti. Perempuan yang haram dinikahi selama-lamanya. Ada quyut disebutkan para fuqaha, ya. 6 apa namanya? Mayyahrumu nikahuha alat ta'bid. Yakni bighairi sababin muharram, kemudian ya, atau yang semacamnya, ya, bila bighairi sababil sababi at-takrim, ya, dan seterusnya, itu nanti dibahas di kitab nikah. Nah, simpelnya yang butuh kita ketahui sekarang adalah mahram adalah semua perempuan yang haram dinikahi selama-lamanya. Taib. Maka perempuan suami dengan istri ini bukan mahram dalam bab wudu. Suami dengan istri bukan mahram dalam bab wudu. Laki-laki menyentuh istrinya atau sebaliknya batal wudunya. Batal wudunya. Dalam bab ini beda dengan bab sebelumnya, beda dengan yang ketiga. Dalam pembatal wudu yang keempat, batal yang menyentuh dan yang disentuh, dua-duanya batal. Yang disentuh dan yang menyentuh dua-duanya batal. Nah, suami dengan istri. Adapun semacam ibu dengan anak, ya, maka ini apa? Tidak batal wudunya. Anak perempuan dengan ayahnya, ini juga tidak batal wudunya. Baik. Yang terakhir bila ha'il, syarat yang kelima tanpa ada pelapis. Kalau ada pelapis, maka tidak batal wudunya. Walaupun pelapisnya tipis sekali, transparan tipis, ya, maka tetap tidak membatalkan wudu. 6. Tidak membatalkan al-wudu. Kata beliau, illa dhufran aw sya'ran aw sinna, kecuali kuku atau rambut atau gigi, fala yang qudul wudu, maka tidak membatalkan wudu. Taib, ini intaha selesai pembahasan nawaqid al-wudu. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Dicuci? Enggak. Zawalul akal, zawal akal. Kalau kita mau bilang madinatul hadas, sebenarnya semua madinatul hadas. Begini, para fuqaha mengatakan kalau kita mau berbicara mengenai hakikat pembatal wudu itu cuma satu. Jelas, hakikat yang membatalkan wudu cuma satu, yaitu keluarnya dari dua jalan, itu saja. Jelas sampai sini ya? Iya, hanya itu saja. Tiga yang lain itu madinatul hadas. Tiga yang lain, tidur madinatul hadas. Jelas? Menyentuh kemaluan, menyentuh madinatul hadas. Bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram, madinatul hadas. Ini keluar madhi, ya, madinatul hadas. Pada keadaan normal, seorang laki-laki menyentuh perempuan yang bukan mahramnya dan dia punya hasrat kepadanya, itu apa? Rentan dengan apa? Keluar madhi. Sudah sampai sini? Ya. Maka hakikatnya sebenarnya kalau dia dikatakan sebenarnya pembatal wudu itu ada berapa yang betul-betul? Ya cuma satu, itu keluarnya dari dua jalan, itu saja. Tiga yang lain itu madinah. Sampai sini? Madinatul hadas. Ya kalau dikatakan madinatul hadas atau wudunya atau apa, tidurnya, ya kalau kita mau katakan fil haqiqah, ya madinatul hadas. Cuman para tapi kan madinatul hadas banyak, tidak semuanya juga. Iya, mereka kaitkan dengan dalil. Kita sampai sini? Misalnya afwan, nonton film porno madinatul hadas? Madinah, tapi para ulama tidak mengatakan itu membatalkan wudu. Kalau melihat sesuatu yang paham? Sampai keluar madhi misalnya, ya. Makanya kalau kita katakan apakah semua madinatul hadas membatalkan wudu, tidak juga. Karena terkait dengan apa? Dalil. Ada dalil-dalilnya yang disebutkan tadi, tidur, pingsan, berhubung, bersentuhan dan seterusnya, semua ada keterangan. Tapi tiga hal ini kenapa dipilih sebagai pembatal wudu? Karena ada nas dan ada madinah. Madinatul hadas. Iya. Kom. Lain. Naam. Nabi sallallahu alaihi wa sallam.